Dan boleh nggak Sally pindah sekolah aja? Nggak mau tuh udah, coba kamu off dulu sekolah deh 3 hari, pikirkan yang baik. Sally tetap kekeh. Akhirnya di situ baru mulai pertama kali Sally ngecamin ke diri, kamu yang diubah lingkungan atau kamu yang mengubah lingkungan. Okay. Karena orang tua meyakinkan Sally saat itu mindsetnya adalah kalau memang ternyata jalannya adalah kamu ditaruh oleh alam, lingkungan, Tuhan ke satu tempat dan di tempat itu ada masalah, itu tanda sebetulnya di pundak kamu masalah itu ditaruh, dan masalah nggak pernah salah milih pundak, berarti tanggung jawab kamu untuk menyelesaikan masalah itu. Di situ saya mikir, kamu mau pindah atau selesaikan masalah yang ada di sana. Kalau menurut kamu kawan-kawan kamu nggak disiplin, kenapa nggak kamu coba bikin mereka disiplin? Kalau menurut kamu teman-teman kamu toksik, kenapa nggak kamu coba ubah cara berpikir mereka, dan seterusnya. Dari situ akhirnya Sally, kalau ada orang pertama yang harus membuktikan ini, berarti Sally